Menurut saya sih bagus ya, seperti yang kita ketahui di mana PLBB membuat air dan udara terkena polusi. Jadi jika dihentikan akan bagus karena akan membuat emisi di lingkungan berkurang, udara jauh lebih bersih dan lebih sehat karena itu yang kita butuhkan untuk kesehatan kita. Menurut saya, berakhirnya operasi pembangkit listrik bertenaga uap yang berbahan bakar batu bara adalah langkah yang baik untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Sebab polusi air dan udara yang disebabkan oleh PLTU lumayan mencemari alam. Tantangan selanjutnya adalah transisi listrik Indonesia dari pembangkit listrik bertenaga uap menuju pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih, seperti air dan udara yang mulai diterapkan di Jatiluhur dan sebagainya. Semoga kebijakan yang diambil ini adalah langkah yang tepat untuk keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia nantinya.